Permisi. Ya. Ini benar, Anda dukun santet yang sering membuat perut-perut korban Anda menjadi besar. Tenang. Tenang aku. Nama Anda siapa? Pak Sugi ya? Iya. Jadi Pak Sugi ini sudah lama buka praktek perdukunan di sini. Wes suwi. Sudah lama. Iya. Sudah terkenal aku. Sudah terkenal di kampung ini. Iya. Ini saya mendapat info dari warga-warga sini. Kalau praktek perdukunan di sini tidak dihentikan, maka rumah Anda ini akan dibakar. Jarene sopo? Akan dibakar warga yang akan bakar rumah Anda. Nyaman wae. Iya, warga-warga sini tidak senang dengan apa yang Anda lakukan. Jadi mereka semua akan membakar rumah Anda nanti kalau Anda tidak mau berhenti. Wong arep ora seneng karo aku ora urusanku. Itu urusanku ya. Jadi saya minta sama Anda hari ini dihentikan. Aku wis terlanjur iki. Ini terlanjur gimana? Nyantet iki. Makanya aku wis ritual iki. Aku arep nyantet. Sudah saya minta Anda berhenti saja daripada rumah Anda nanti dibakar warga. Ora ning semani. Jarene sapa kowe? Nah, itu siapa yang lagi Anda santet itu? Kowe enggak perlu reti kowe. Aku arep nyantet sapa? Sing penting aku enak. Eneng artinya tak tak santet iki. Kowe makane iki makur arep ngentekne aku. Iya. Untuk njaluk tolong. Saya bukan meminta tolong. Saya hanya mengasih info kepada Anda. Iya percuma merene. Mending ngalih wae. Mending ganggu wae. Sudah saya minta intinya diberhentikan aja ini. Daripada nanti warga-warga sini bakal marah sama Anda. Salama iki yo, ora eneng sing wani. Ya sudah, kalau memang Anda enggak dengar omongan saya. Ini kebetulan saya juga bawa kamera. Saya buat konten malam ini. Saya videokan Anda sebagai bukti juga bahwa benar-benar adanya dunia perdukunan yang sesat di tempat ini. Tenang. Aku begini. Saya mau nyantet tiga aku. Apa aku yang semampu? Nyantetnya aku. Sudah, intinya Anda mau berhenti nggak sekarang? Aku orang gede. Wegah aku. Nggak mau berhenti? Percuma aku. Wis suwi aku ngoyo koyo ngene iki arep berhenti ya ora. Koe arep piro-piro kon ngantekne aku nggak gelem. Nek koe ora gelem ngalih mati kene-kene. Udahlah, semakin banyak korban Anda ini. Anda enggak mikirkan korban-korban urusan yang Anda santet. Itu urusanmu. Aku harap nyantet, harap ngobor, mati nih wong, itu urusanmu. Itu ke sahabat-sahabat ini, dukun ini enggak mau tobat ya, enggak mau berhenti ya. Walaupun sudah diancam warga mau dibakar, tapi dia enggak mau berhenti juga ini. Kowe mrene makmur arep kaya ngono dakwah nang aku percuma. Percuma mending kowe ngalih. Saya enggak akan pergi dari sini. Saya sudah bilang sama Anda. Kongkonan sapa kowe mrene? Itu boneka ada dua saya lihat itu. Loro sing arep santet. Siapa yang lagi Anda santet? Loro. Orang mana? Iki wedok. Iki sing lanang. Iya, siapa itu? Suami istri? Iya. Orang mana itu yang Anda santet? Gak perlu reti gue. Wong ngendi, sopo sing arep santet gak perlu reti. Yang penting aku nyantet. Cuma aku juga dikongkong. Nah, intinya sekarang ini aja lah, gak usah banyak omong. Anda mau berhenti gak gitu aja? Gak kayak ngomong. Mending gue ngalih. Enggak, Anda mau berhenti gak saya tanya? Aku ora gelem. Wis tanggung aku. Gak mau berhenti? Kalau gak mau berhenti jangan nyesel Anda ya. Kowe sih gak usah nyesel ya. Lek hadapan karo aku. Ya intinya Anda, saya tanya sekali lagi, mau berhenti gak? Gue ini tenang-tenang lagi ya. Ya lo, gue liat masalah kayaknya. Gak mau berhenti? Sewu kali kowe ngomong kayak ngono aku tetap ora ya.
Leren. Ya sudah. Yang udah tahu sendiri. Apa ini? Sesaknya nih, ha? Allah. Mau berhenti gak anda sekarang? Mau berhenti gak? Gak mau juga deh nih. Masih mau nyantet kamu? Sudah bilang berhenti, berhenti. Anda mau diancam warga, mau dibakar juga, Anda nggak akan berhenti, ya? Aku nggak peduli. Diancam apa apa? Berhenti nggak anda? Mending kowe ngalih. Anda Pak Sugi sudah dikenal banyak orang di sini. Anda adalah dukun santet yang sangat sadis. Sampai warga-warga sini mau bakar Anda. Setelah dari sini, saya pastikan rumah Anda pasti akan ada warga yang bakar. Karena saya di luar sana sudah bilang jangan dibakar, tapi mereka akan tetap bakar. Kecuali Anda minta maaf, mungkin mereka akan ada toleransi. Tapi kalau Anda tidak mau, untuk para sahabat-sahabat semua bisa dilihat ya kelakuan Pak Sugi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821-8003-8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang anda santet ini? Kowe nggak perlu ngerti siapa yang tak santet. Ngalih oh, aku nggak enak urusan karo kowe. Mau apa nih kuwi? Sudah saya kembalikan sukmanya. Semua orang yang anda tarik. Saya beritahu anda mau berhenti nggak sekarang?
Wis tak omong nek aku gak bakal leren. Apa yang ganggu aku, ha? Ayo, mau berhenti enggak kamu, ha? Saya sudah nekat gerebek rumah Anda ini karena tujuan saya ingin menghentikan Anda. Sudah banyak korban-korban yang Anda santet. Kalau Anda tidak mau berhenti, kalau Anda masih mau terus-terusan, yang saya khawatirkan semakin banyak korban-korbannya. Melu-melu campur urusan gua. Ya saya jelas ikut campur lah, karena ini udah kaitannya dengan warga yang Anda sakiti. Yang penting kan untuk kue. Dan sekarang intinya, Anda mau berhenti nggak? Kalau nggak mau berhenti, saya biarkan warga yang akan membakar rumah Anda. Aku ragu-ragu mati. Cukup. Ya sudah. Kalau Anda tidak mau mati, saya minta Anda bertobat aja, berhenti. Tutup ini dunia perdukunan. Jangan menyantet-nyantet orang lagi. Sahabat bisa lihat itu. Ini Pak Sugi ini dukun sakti. Dukun yang sangat sakti. Dia ini gak mau tobat, gak mau berhenti. Sudah saya pergoki, dia lagi nyantet. Ngeluarin ilmu apa Anda? Ini kebiasaan yang saya lakukan saat ini. Saya biasa mengembalikan santet orang-orang yang telah Anda kirimkan santet. Sekarang Anda rasakan ini. Saya akan menyantet kepala Anda. Sakit gak kepalanya? Aduh, sakit. Sakit gak kepalanya?
apa yang kamu lakukan? Sakit enggak kepalanya? Sakit. Cukup. Hentikan. Sekarang saya cabut ilmu Anda. Lalu kalau berhenti Anda mau tombat hilang itu, saya bisa hilangin sakit kepalanya itu. Anda Pak Sugi, saya tanya sekali lagi, mau berhenti atau enggak? Iya, aku harap berhenti. Masa bohong? Apa buktinya Anda berhenti? Iya, aku leren. Moro iki. Tolong. Tapi saya melihat ada kebohongan di diri Anda. Anda karena kesakitan aja bilang mau tobat. Kalau saya obati Anda langsung enggak mau berhenti Anda. Ini kameramen kita bakar aja boneka-bonekanya nih. Yuk, sudah kita langsung lanjut perjalanan aja. Kita bilang warga kalau dia ini nggak mau berhenti, percuma juga, saya nggak akan paksa dia untuk berhenti. Beberapa kali disuruh juga dengan berhenti. Pak Sugi ini memang sudah dukun sesat yang bahkan korban ini sudah banyak sekali, sahabat. Jadi sudah pantaslah ini imbalan untuk dia kena santet keris dia sendiri. Ini imbalan untuk dukun Pak Sugi ini, sahabat, yang sudah memunculkan banyak korban. Ayo kameramen, kita bilang ke warga aja ini bahwa si dukun ini malah menantang dia, bukannya malah mau tobat. Ketika sudah saya datangi secara baik-baik, sahabat bisa lihat sendiri kan, dia malah menantang saya. Udah, biarin aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821-8003-8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.